Terengganu FM atau lebih dikenali sebagai TFM menyediakan 12 rancangan menarik untuk mengisi sambutan Aidilfitri 1439 Hijriah. Penerbitan khas Aidilfitri ini disediakan dengan memikir kesetiaan dan pendengar serta perhatian untuk peminat setia TFM. Program ini yang mengisi slot dan jadual siaran radio yang bermula hari raya pertama hingga ketiga memikir semua lapisan dan khalayak pendengar. Para penerbit dan penyiar TFM seboleh mungkin menampilkan program yang dapat memenuhi cita rasa pendengar yang bukan saja bertemakan hiburan, sebaliknya berkongsi maklumat pengisian sebenar sambutan Aidilfitri ini. Antaranya program Kanta Laporan dan Isu Semasa berkaitan puasa dan hari raya yang diterbitkan oleh Nur Haniza atau Jaja. Betul. Kita dah ada urus semua dah untuk persiapan hari raya. Bagaimana kita nak urus kehidupan selepas hari raya? Dia nak buat open house dan sebagainya. Program yang menguji kecakapan dan kepintaran antara artis jemputan dan para penyiar TFM juga mengisi slot Aidilfitri hasil cetusan idea Farah Fauzi. Kali ini kita buat kuis. Kuis ni antara DJ dengan penyampai dan juga artis. Tradisi akar jati dan budaya yang melambangkan keutuhan sebuah negara bangsa terus mekar merharum dan dipertahankan oleh TFM dan rancangan Pantun Ria Raya yang menemukan petugas JPJ dan para penyampai TFM ini diterbitkan oleh Khadijah Khalid. Sembahan combo RTM Terengganu juga dengan penyanyi daripada orang JPJ sendiri. Anggota JPJ sendiri ada juga. Berbakat dia orang. Ya, berbakat juga. DJ Ijo atau Zikri Yusuf juga menyelami imbauan dan perasaan serta sentuhan mengenai pengorbanan sebahagian daripada kita yang terpaksa bertugas pada hari raya menerusi program Sebening Syawal. Buat hiburan. Apa kita ambil mood sikit. Sebening ya. Program Sembang Santai yang menjadi ikutan ramai kedai kopi Mek Caroh turut memeriahkan suasana sambutan Aidilfitri di TFM. Rancangan biasalah yang ada kedai kopi. Itu cuma bezanya kedai kopi khas lebaran. Kali ini kita dengar DJ menyanyi. Cuba Kak Long nyanyi satu lagu Kak Long. Mana Kak Long? Kak Long. Farah sikit. Farah. Farah jangan. Farah. Lagu apa? Dam dulu Terengganu FM sentiasa menghargai sokongan badan korporat dan agensi yang sentiasa menyokong dalam menjayakan setiap program dan siaran TFM. Antaranya Hotel Sri Malaysia Terengganu yang sering bergandingan menjayakan program TFM. Lalu Sri Aidilfitri Terengganu FM, rancangan khas yang diterbitkan sempena Aidilfitri ini seumpama rumah terbuka Terengganu FM dan Hotel Sri Malaysia. Program bercorak hiburan dan drama ini menampilkan DJ-DJ TFM dan artis-artis yang sering menjayakan program hiburan di stesen ini, antaranya yang tampil memeriahkan rumah terbuka ini Anis Suraya. Gembeling seluruh anggota warga kerja Terengganu FM untuk sama-sama meraihkan dan merayakan dengan seraya-rayanya pada tahun ini, dan mereka masing-masing menerbitkan satu program, dan begitu juga kita tidak melibatkan dalam kalangan warga kerja saja, tetapi juga kita tetap bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain. Dan seperti malam ini kita bersama-sama dengan Hotel Sri Malaysia dan juga AKPK. Di kesempatan ini saya bagi pihak Terengganu FM mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh peminat dan pendengar Terengganu FM. Semoga mereka kekal setia bersama kami. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Assalamualaikum. Saya Rahman Rus, pengurus Hotel Sri Malaysia Kuala Terengganu. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua tetamu kami dan juga kepada semua kaki tangan Hotel Sri Malaysia yang berada di seluruh negara. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin.
Saya Junaina Ahmad Isa serta rakan-rakan daripada AKPK Kuala Terengganu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin kepada seluruh rakyat Malaysia dan terutamanya teristimewanya kepada pelanggan-pelanggan AKPK di luar sana. Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Satu hari di Hari Raya, ku dengar irama yang cukup indah. Ku coba mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga selamat Hari Raya. Sidi nak ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Terengganu FM dan seluruh rakyat di Malaysia dan juga seterusnya juga yang kepada yang disayangi, yang dirindui, mak dan ayah yang sentiasa berikan semangatlah tak kira di mana sekalipun anak anda berada. Semoga sambutan Aidilfitri tahun ini begitu meriah, apatah lagi dengan berkumpulnya seluruh ahli keluarga dan Terengganu FM juga berkongsi kemeriahan itu. Dan pastikan anda tidak terlepas mengikuti program menarik yang disediakan khusus untuk pendengar yang mengikuti siaran TFM. Bersama jurukamera Mama Ihsan Sabri Naudin, Yusof Selamat Pagi Malaysia di hari Lebaran. Kami, penyampai Radio Malaysia Terengganu FM, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.